Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Word, yaitu bagaimana cara kita memunculkan emoji dengan cepat. Di mana dengan kita memunculkan emoji ini bisa mewakili emosi kita atau perasaan kita ketika kita membuat sebuah dokumen atau membuat sebuah surat. Sebelum lanjut, bagaimana cara kita memunculkan emoji ini? Saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Di sini saya akan mencoba menggunakan tiga program, yaitu program Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, dan Microsoft Word 2016. Oke, kita coba yang pertama. Oke, langkahnya sangat mudah sekali teman-teman ya. Cukup teman-teman menekan lambang Windows plus titik ya, maka akan muncul pilihan emoji yang akan kita buat. Saya tekan Windows plus titik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu atau yang bisa mewakili emosi dari teman-teman. Misal kita klik yang ini, maka akan muncul di sini. Seperti itu teman-teman ya. Atau kita klik yang ini. Nah, itu teman-teman ya. Atau klik yang ini. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kalau di Microsoft Word 2007. Sekarang kita coba di Microsoft Word 2010. Oke, langkahnya sama, tekan Windows plus titik, muncul seperti ini. Ya, tinggal dipilih saja seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa mempermudah pekerjaan kita. Oke, sekarang kita coba di Microsoft Word 2010. Lambang Windows plus titik. Oke, seperti ini. Oke, tinggal dipilih ya. Mungkin teman-teman bisa ngetik apa gitu ya. Jadi ini bisa mewakili perasaan atau emosi dari teman-teman ketika membuat lambang-lambang yang teman-teman akan buat. Seperti ini. Terserah teman-teman nanti mau pilih yang mana ya, mau Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, atau Microsoft Word 2016. Tapi lebih bagus yang versi terbaru teman-teman ya, karena fiturnya lebih lengkap. Ini juga banyak, ini mewakili emosi ya, seperti ini. Ini juga tinggal dipilih saja teman-teman, ini ya, ini banyak modelnya. Tuh ya, ini juga, ini banyak pilihannya. Ini banyak mobil. Tuh teman-teman ya, tinggal dipilih saja ya. Oke teman-teman, saya kira itu tutorial singkatnya bagaimana cara kita memunculkan emoji dengan cepat, sehingga dengan memunculkan atau menulis emoji ini bisa mewakili perasaan atau emosi kita. Dan saya beritahukan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan updatean video-video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.